Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Selasa, tepatnya tanggal 1 Juni 2021, Merame 01 Pancoromas dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila dan program dari Komando Atas, kami melaksanakan giat karya bakti bersama mitra lintas ormas dan warga masyarakat yang didukung oleh Toga Thomas Toda yang ada di Kelurahan Mampang, Kecamatan Thomas, Kota Depok. Tetap semangat, jaga persatuan dan persatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika. Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan dari Korps Panmas, dari Mitra Jaya, dari ATPTI, dari Mitra BPP, dari KAI telah hadir dalam rangka melaksanakan karya bakti memperingati hari lahirnya Pancasila tahun anggaran 2021. Kita ini serentak dirasakan seluruh Indonesia. Indonesia melaksanakan karya bakti di wilayah kampung Pancasila masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan karyawan hari ini sasaran adalah pembersihan setiap selokan, mungkin juga antar kosong yang kurang bersih nanti dibersihkan ya. Waktunya kurang 2 jam, sekarang jam 8, nanti jam 8.30 kita selesai, jam 10 kita kosong, dari Pak RT menyiapkan makan siang ya. Jadi nanti rekan-rekan seluruh yang hadir sebelum makan siang jangan pulang dulu ya. Nanti kegiatan saya bagi beberapa titik yang akan dibersihkan, nanti baru bisa menunjukkan. Yang pertama adalah nanti 5 orang ya ikut Pak Ganjar Soewarno, dan 5 orang ikut Sherma Soewarno, 5 orang ikut Sherma Hermansyah, 5 orang ikut Serda Rianta, 5 orang ikut Saida Mungin. Dan nanti selanjutnya saya sebutkan, dan nanti mengikuti masing-masing kelompok itu nanti saya bagi ya. Sasarannya adalah tarik sebesar nama yang arah ke Gor, yang kanan kiri bersihkan, sebelah sini juga nanti bahan kosong dibersihkan ya. Intinya adalah gak usah lama-lama, intinya bersih, segera kumpul di pos. Nanti udah setelah itu nanti dia nunggu dari Pak RT, udah selesai. Intinya adalah hari ini harus ada dokumen kegiatan karya bakti Kampung Pancasila dari Merame Panas. Itu saya sampaikan, kalau saya sebutkan ya, yang saya sebutkan ke depan diikuti dari masing-masing mitra. Yang pertama, Pak Soewarno, silakan. Keluar mitra 2 orang, mitra 2 orang, mitra 2 orang. Satu orang. Apa yang ini 1 orang? Makasih. Jadi kelompok 1 ya. Kalau ada caranya, harus ke sini Pak ya. Ke sini ke sana. Nanti alatnya dari mana, nanti bagi kita alat silakan ya. Dokumen sudah semua panggil ya. Siap. Sekarang Mas Rat. Siap. Banyak sampainya kelompok 2, tim 2. Yang mitra 1 orang. 1 orang mitra. Sasarannya parit yang di depannya tim 1 ya Pak Roro ya. Siap. Nah, jadi orang depan paritnya itu. Tim 3, dan Pak Irwansyah. Ini Pak. Kita saya 1 orang. Kita 1 orang. Kita 1 orang. Ada saya 1 orang. Tim 4. Itu dari Anda. Kita 1 orang. Kerjaya. Di bawah ya, boleh situ. Dari FMPI 1 orang, BBB 2 orang, RPI 2 orang, Marianda, ya. Sasaran ini ada kebun kosong ya, ya. Dibisikan ini ya. Oke ya, nanti bikin gimana caranya, ada bisa. Nah, berikutnya apa
Satiro. Mitra satu orang. Ya. Oke. Enggak, sisanya nih ya Pak Mungin. Ya Pak Budi. Termasuk yang lainnya seluruhnya ya. Nanti sasarannya adalah dekat motor itu Bang, pernah dalam kosong itu ya enggak satu dalam. Yang penting 3 meter ke sana aja kelihatan dari jalan bersih. Nah, itu aja kegiatan pembersihan hari ini. Silakan setelah ini langsung melaksanakan ya. Terima kasih. Minta tolong untuk masing-masing tim yang tertua bertanggung jawab dengan setempat masing. Oke. Ya. Yang punya kendaraan di sana tolong dipindahkan karena mau bersihkan ya. Pindahkan ke sini boleh ya. Dari saya terima kasih. Salam bekerja. Assalamualaikum siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan siang ini, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2021, seluruh anggota Koramil 01 Pancoranmas Kodim 0508 Depok beserta lintas agama, lintas ormas, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat melaksanakan karya bakti pembersihan lingkungan di Kampung Pancasila, tepatnya di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok. Dan Ramil 01 Pancoranmas, Kapten Infantri Suwarno menyampaikan bahwa di hari lahir Pancasila tahun ini kita isi dengan kegiatan membersihkan lingkungan di Kampung Pancasila yang merupakan salah satu bentuk silaturahmi kebersamaan dalam beragam keagamaan, suku, ras, dan agama dengan tetap mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Dikatakan juga bahwa karya bakti adalah merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat, terutama bagi Satkowil tingkat Koramil, karena peran dan Ramil dan juga peran para babinsa sangat diperlukan dalam mengaplikasikan di lapangan secara bersama mitra karib dan juga warga masyarakat. Selain itu, dan Ramil 01 Pancoranmas menyampaikan bahwa karya bakti ini di samping menandai momentum peringatan hari lahirnya Pancasila juga untuk menggugah dan memotivasi kesadaran kita terhadap budaya bersih dan juga budaya sehat. Karena hal ini sesuai dengan program TNI yaitu Jumat Bersih, Sabtu Hijau, dan Minggu Sehat. Papar dan Ramil 01 Pancoranmas, Kapten Infantri Suwarno. Anggota Koramil 01 Pancoranmas sendiri berkeyakinan bahwa dengan melakukan kegiatan seperti ini, supaya elemen masyarakat lainnya juga ikut merespon dan menggugah untuk berbuat yang sama di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, jika hal ini dapat dilakukan oleh semua elemen, niscaya kesehatan masyarakat akan dapat terjaga dengan baik. Untuk karya bakti kali ini adalah dalam rangka peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 2021 yang dilaksanakan secara bersama-sama
dengan instansi dan berbagai elemen masyarakat serta lintas agama dan lintas umat serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kelurahan Mampang, Kecamatan Banjarmas, Kota Depok. Jangan lupa subscribe. Untuk mitra sendiri yang datang pada siang ini adalah dari Mitra Jaya Koramil 01 Banjarmas, dari organisasi masyarakat PBB Persatuan Batak Bersatu, serta dari organisasi FKPPI Kota Depok. Hadir juga dari RPAI, Relawan Pengawal Ambulan Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua RT selaku Bapak Alan menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga kepada anggota TNI, khususnya kepada seluruh anggota Koramil 01 Banjarmas Kodim 0508 Depok yang sudah bersinergi dengan masyarakat, dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Mampang terkait sumbangsih tenaga dalam rangka melaksanakan pembersihan dan juga perapian di lingkungan Kelurahan Mampang. Ya, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa untuk selalu stay di channel YouTube Engki Spasi NKR 02. Jangan lupa untuk tekan tulisan merah subscribe, subscribe, dan juga gambar cemolek, serta share video ini di media sosial komunitas WA Anda. Yang paling penting, jangan lupa tekan gambar lonceng biar pemirsa tidak ketinggalan di berita-berita selanjutnya. Terima kasih, kita lihat videonya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang ngarit bener, Bang. Dia kan bener. Dulu di Semarang tukang megang ngarit ya, Bang. Kurku saya ada 15. Saya mati semua akhirnya. Enggak. Sampai saya masuk tentara masih. Kok. Masih ada, Bang, ya? Saya kira kerbau 15 habis itu mati semua. Siap? Hai, ngarep ya. Lanjutkan. Ayo, ayo, ayo.
Bang.